Sam. Foto lu bentar. Jadi, thank you ya hari ini ya. Makasih Kak Kris. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Apa istri dan kayak kamu sayang. Jumpa lagi guys dengan kita dengan kabar informasi Lesti dan Bilar di hari ini yang so pasti udah pada kita tunggu kabar kebersamaan mereka. Tentunya mereka yang sudah sah menjadi tunangan sebentar lagi juga akan sah menjadi suami istri. Terlihat rezeki yang begitu melimpah ruah bagi pasangan couple cute kita, tak hanya Lesti dan Bilar tapi keluarga mereka juga kecipratan. Dan di hari ini rupanya kontrak keluarga mereka dibuat ya seusai Lesti dan Bilar di malam hari ini, ya tadi malam maksudnya guys, ia membesuk mengunjungi putra Siregar yang lagi melahirkan. Yang usai melahirkan, tentunya kabar ini cukup membahagiakan kebersamaan kekiutan Lesti dan Bilar yang tanda tangan kontrak keluarga bersama. Tentu hal itu memberikan berkah tersendiri bagi resminya hubungan ini menjadi tunangan. Ya, karena kita semua pada sayang sama mereka berdua, tentunya kebersamaan Lesti dan Bilar ini membuat kita semua pada bahagia. Apalagi jalinan kerjasama dengan Basuki Surojo dan Kokris serta yang lainnya kian hari kian bertambah. Artinya kontrak-kontrak baru mereka berdua sudah ditandatangani. Artinya hubungan Lesti dan Bilar memang membawa hoki tersendiri bagi keduanya, baik Lesti dan Bilar. Kita berbahagia mendengar melihat mereka yang begitu antusias serta di hari ini mendapatkan berkah yang luar biasa. Terlihat kebahagiaan Lesti dan Bilar yang begitu nampak berbahagia. Tentu kita pun berbahagia melihat mereka dan keluarga mereka bersama-sama bisa mengais rezeki, mendapatkan rezeki dari kebersamaan itu. Tentu hal tersebut membuat kita semua penasaran karena unggahan dari Kobas dan Kokris, ya ternyata tak ada suara saat mereka menandatangani kontrak tersebut, sepertinya mau dirahasiakan. Sehingga banyak netizen yang bertanya-tanya, kenapa dibisukan kok, buat penasaran deh, gak bisu kok, semua pada ngomong itu, kata kok Kris. Nyatanya memang iya, mereka semua pada ngomong, cuma di kita semuanya ya guys ya. Di unggahan video kok Kris ternyata memang tak dibuat bersuara. Next video ada kok ya. Ya, sengaja kok Kris membuat semua penasaran dan ia mengungkapkan bahwa memang gak ada suaranya. Sengaja dimut, tunggu aja ya guys, kata Kris Sebastian. Tentu hal tersebut membuat kita semua senang akan melihat kebersamaan Lesti dan Bilar yang bermula saat mereka berdua membesuk putra Siregar beserta keluarganya. Lihatlah betapa bahagianya Lesti dan Bilar saat bersama mereka. Tentu di hari ini adalah hari kebahagiaan bagi mereka berdua. Semoga hari-hari Lesti dan Bilar selalu berbahagia, apalagi saat mereka semua bersua foto bareng. Tentu semakin cute, semakin so sweet, membuat kita semua pada seneng akan kebersamaan Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasi terbaru mengenai mereka berdua. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton.
Yuk, bye-bye.